Kasip Bribka Edi, polisi ngamuk di Banyuasin, bikin Jenderal Bintang 2 marah, Bribka Edi bak jatuh tertimpa tangga, Polda Sumatera Selatan akan menyelidiki harta kekayaan Bribka Edi Purwanto. Bribka Edi akan terus berlanjut, kita akan selidiki kemungkinan kegiatan ilegal yang dia lakukan atau pernah dilakukan, terkait harta kekayaannya. Bahkan putri kandung Bribka Edi pun mengemudikan mobil jenis Toyota Fortuner. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Albertus Rahmat Wibowo memastikan bahwa pengusutan harta kekayaan yang menjadi tersangka atas kasus pengancaman pengemudi mobil bernama Dodi Tisna Amijaya, Bribka Edi menjadi sorotan netizen setelah ia diketahui membawa mobil mewah jenis Toyota Alphard. Sedang diselidiki oleh Krimum dan Krimsus Polda Sumsel, kata Rahmat.